Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Aku, Kak Damong. Nama ininya apa dirahasiain? Iya, karena aku agak FBI ya, nggak bisa. Oke. Nah, kita di sini bersama pecinta puri ya. Kebetulan sekali di belakang kita ada puri beneran guys ya. Gila. Apakah akan solid? Abang-abang, apakah semuanya solid bang? Ya. Boleh tahu Instagramnya apa? Ada Kak Edilin guys. Gila, ada Kak Edilin. Waktunya gantanya silakan. Halo Kak, aku mau... このジョルノ・ジョバーナには夢がある。I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down to me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. They want the best of me now. Best of me now. Best of me now. Best of me. Oke, kita ini udah agak sepi dikit ya, kita mau lanjut perjalanan lagi. Gimana bro, kita mau sambil lanjut jalan apa gimana nih? Mau sambil lanjut jalan apa gimana? Sambil lanjut jalan, oke. Oke, kita mungkin, ya ini ada yang minta foto ya. Jadi sekarang artisnya sekarang di sini adalah bini gue guys. Aku mau minta foto. Aku mau minta foto sebentar ya sama cosplayer. Mungkin banyak banget cosplayer di sini. Cuman susah ya. Jalannya kabur aja. Guys, aku ketemu sama Kobo Kanairu. Gila. Foto dulu. Kenapa mau cosplay Kobo Kanairu fans beratnya ya? Fans, ngikutin. Wah, ngikutin, bener gokil. Instagramnya apa kak? Instagram aku at kode rain m-nya 2 CODERAINN. Oke, berarti bisa ditebak ya nama kakaknya adalah Yeni ya? Luar biasa betul kan? Gak bercanda. Ada yang mau disampaikan gak kak ke penonton? Sebagai fans Kobo atau ke apa namanya? Kolom apa sih nama fansnya tuh? Kobolonimbus. Kalau Kobolonimbus itu membernya. Oh, membershipnya ya, membership-nya. Lupa. Ada yang mau disampaikan gak kak ke fans Kobo? Kobo. Kalau ke fans Kobo ya dukung terus Kobo, jangan kebanyakan nyampah di chat. Apalagi okay. Pas Kobo collab. Kecuali gitu. Kalau donate. Ya. Ya, oke. Okay. Jangan lupa ya, jangan sampai spam lah intinya. Kakak sama siapa di sini? Rain. Oh, sama siapa? Iya, sama siapa? Sama temanku. Oh, temennya ya. Halo kakak. Aku mau foto juga sama kakak, boleh nggak? Ini cosplay apa kak? Meta aja biasa. Oh ini original karakter gitu ya? Iya. Nah, kenapa lucu banget? Ketawa lagi. Foto-foto guys. Foto. Oke, kalau kakak namanya siapa kak? Maurin. Maurin. Kakak cosplayer udah lama atau baru coba? Baru nyoba. Baru pertama kali di sini. Iya, baru pertama kali. Gokil. Gimana kak setelah pertama kali cosplay kak, rasanya kak? Agak frustasi soalnya gak dapet email sih. Kayaknya agak salah ya, pertama kali cosplaynya di event yang hektik kayak gini. Gila. Tapi nextnya bakal terus meng-cosplay? Atau mau kapok nih? Atau mau udahan gitu? Mungkin bakal lagi. Oh mungkin bakal lagi ya. Rencananya mau apa? Mau VTuber juga kayak kakaknya? Kayak temennya? Nggak tahu sih soalnya aku nggak yang nonton anime banget. Oh gitu, berarti baru apa ya namanya? Baru merancah ke dunia wibu ya? Iya. Ih! Wibu!
Ada yang mau disampaikan nggak untuk teman-teman atau siapa gitu, atau mungkin cosplayer baru yang sama kayak kakak juga? Nggak tahu, bingung ya, udah capek duluan. Ya ada yang mau dipromosiin Instagramnya atau Facebooknya? Follow Maureen Melor. Apa? Maureen? Maureen Melor pakai O. Oke, mau itu ya, di follow ya. Nanti editor tolong dicari Instagramnya, di screenshot kesini ya. Oke, thank you so much kakak. Ini aku ada stiker buat kakak-kakak sekalian. Beh, kan tuker-tukeran jadinya. Bentar. Aku juga ada kok, mau nggak? Ih, mau dong. Kakak, aku tapi nggak nyantumin Instagram. Cuman Instagramnya ada di bio YouTube aku juga. Oh iya, boleh. Ya. Nanti aku follow ya. Oke. Nah, aku dapat ini guys. Dan juga dapet, ya, ada permennya. Lucu banget. Oh, ini Instagramnya ya? Oke, nanti aku follow ya, kak. Thank you so much, kakak. Dadah, have fun ya di sini. Jangan sampai kapok jadi ibu. Makasih. Guys, aku dapat ini guys. Lihat, gokil banget. Ini Instagramnya jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow Instagramnya. Kakaknya cakep banget. Ini juga nih. Kode Rain ya. Kobokanairu ya. Bah, gokil. Oke, kita lanjut lagi. Itu ada Shinobu. Bawahnya susah coy. Halo. Oh, foto boleh bang. Ini bang. Silakan. Di mana bro? Sini. Thank you. Ya, kakak Instagramnya apa? B5C. Susah sih. Oke, nanti editor aku tolong cari ya B5C. Ini aku ada ngasih stiker, gak apa-apa ya kak. Sorry ganggu waktunya ya kak. Yes, ini dia. Thank you kakak, cantik. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Oke guys, kita lanjut lagi perjalanan kita menjelajahi dunia wibu ya. Oke, kita kesini banyak banget cosplayer di sini. Terus, wah ada yang cosplay Baal guys, Raiden Shogun guys. Kita akan mendatanginya. Let's go. A few inches later. Mau ketemu sama Baal guys ya. Kakak, aku boleh minta foto? Boleh. Ya. Oke. Boleh tahu Instagramnya apa? KRNN.ms. Oke. KRNN.ms. .ms ya. .ms. Iya. Kasih banyak ya kak. Gue di sini guys, sumpah gue nggak bisa banyak. Gua wawancara orang karena apa ya namanya, di sini tuh mereka pada antri buat difoto tuh, kalian bisa lihat sendiri. Gua nggak enak gitu ya kalau misalkan kita apa namanya, kita tanya-tanyain banyak gitu. Jadi kayaknya singkat aja di sini, kita kayak lebih ke review tempatnya ya. Betul tidak Ayang? Benar. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Terus ya begitulah. Oke, kita lanjut lagi ke sana ya. Ada Kak Edilin guys. Gila, ada Kak Edilin. One piece nya gacanya silakan. Halo Kak, aku mau gacha boleh? Boleh. Iya. Bayar di sini dulu. Oh iya, oke. Okay. Ya. Berapa Kak? Gacanya berapa? Gacanya 165.000. Cuma sekarang lagi ada flash sale. Kalau misalnya kamu storyin kita, kamu follow aja IG-nya. Oke. Okay. Itu bisa jadi tinggal 100.000 aja. Oh, aku mau yang flash sale ya. Halo Kak. Suatu kebanggaan guys, ketemu langsung sama Edwin. 2 hours later. Oke guys, kita sekarang akan menggacha ya. Dapat hadiahnya apa aja bang? Oh, hadiahnya masih bisa dapat. Oh itu. Nami atau bisa dapat gelas, dapat holder atau bisa dapat kice. Oke, semoga gachanya wangi ya. Ini semoga ciri-cirinya wangi, gimana? Ada tulisannya nanti? Ada tulisannya. Oke. Tinggal diambil satu dulu, boleh silakan. Yakin? Yakin. Mau tuker? Nggak mau ya? Enggak. Oke, silakan dibuka. Gimana bang, cara bukanya? Nah, bukanya dari sebelah sini. Oke, wait ya kita. Ya, dan dapat H. Nah, itu dapat gelas. Lumayan buat kopi guys. Ya, oke, dapat gelas ya. Lumayan.
Lumayan. Bisa dipakai buat minum teh. Oke, dapat gelas. Setelah sekian lama akhirnya kita bisa beli gelas ya. Foto sama kakak dong. Thank you. Makasih bang. Lumayan guys ya. Setelah sekian lama dapat gelas. Kita di sini bersama pecinta furi ya. Kebetulan sekali di belakang kita ada furi beneran guys ya. Gila. Lihat guys ya, di sini banyak furi guys. Furi Indonesia. Solid, solid, solid. Apakah akan solid abang-abang? Apakah semuanya solid, Bang? Sangat solid. Boleh, boleh jargon dulu enggak? Jargon dulu, jargon furi. Solid. Enggak mau. Iya. Enggak mau gua kalau solid. Malu dia ya, malu ya? Malu. Oh, ya udah enggak apa-apa kalau malu. Abang kenapa pengen cosplay furi, Bang? Udah karakter buatan sendiri. Oh gitu. Emang aslinya furi gitu. Enggak, karakter kreatif sebagai bagian dari kreatif. Oh, kreatif. Ya. Tapi orang yang suka sama furi berarti kreatif. Enggak. Tati Bayu. Jauh banget. Oh iya, sorry. Terus berarti ini cosplay buat apa nih? Mempresentasikan karakter kita aja. Oh gitu. Gila. Ini by the way bang, abang bikin kostumnya bikin sendiri apa beli bang? Beli nih aku. Beli berapa bang? 8 juta dapat. Serius? Ya. 8 juta ini semua? Ya belum yang kayak gitu tuh. Bisa lebih. Gokil juga ya niat bang ya. Gila-gila, ini by the way ada komunitasnya atau gimana nih bang? Kalau boleh tahu kawan-kawan barangkali ada yang sama-sama pecinta furi gitu ya, ingin join gitu, kemana nih bang? Ya. Instagramnya entah apanya lah grupnya gitu. Mungkin cari aja Furi Indonesia, banyak. Furi Indonesia, kalau abang sendiri ada komunitas khususnya nggak? Atau terselubung gitu? Nggak ada tersembunyi. Nggak ada. Terbuka. Emang terbuka gitu ya. Karena boleh tahu nggak bang, ini kan furi-furi kan banyak konotasinya negatif ya. Ada gak sih pembelaan dari abang gitu bahwa furi itu tidak selalu negatif gitu? Ya pasti ada negatifnya, cuman kita nih yang positif-positif. Oh gitu, positif berarti ya? Ya. Contohnya kayak berkarya gitu ya bang ya? Ya, ya. Bikin-bikin apa artwork gitu ya? Oke. Jadi gitu guys ya, furi tidak selalu negatif ya. Bisa berkarya juga dapat duit ya bang ya? Ya. Betul ya. Sama-sama kan ya. Soalnya orang-orang taunya terhadap itu ya parah banget itu. Tidak benar ya, berarti ini kita sekalian klarifikasi bahwa furi tidak selalu berbau hal negatif. By the way bang, ini aku ada stiker oleh-oleh bang ya buat kawan-kawan abang sekalian ya. Makasih banyak. Thank you so much bang. Sekarang aku udah di salah satu booth yang mantap sekali ya. Ini ada apa nih? Area Anime XRP ya. Ini area anime itu apa sih? Dia kayak official apa Instagram gitu seputar ya, share seputar gitu. Oh, fanpage tentang anime. Iya, udah banyak banget followers yang bisa dikepoin ya. Kalau RP ini apa? RP ini apa ya? Agensi. Agensi VTuber dari area anime. Ya. Masih satu keluarga. Jadi masih satu ini ya, apa namanya? Semacam satu publisher gitu kali ya. Iya, boleh dikepoin juga Kak Instagramnya area anime. Kalau boleh tahu kan agensi VTuber ya. Iya. Kalau apa namanya? Talent-talentnya itu ada siapa aja sih? Ini ada di sini Kak. Oh, ini talent-talentnya nih ya guys ya. Ini adalah agensi VTuber dari RV ya. Kalian bisa lihat ada Aika, ada Makoto sih, ada banyak ya. Ada 4 yang enggak banyak. Jangan lupa dikepoin. Iya, di jangan lupa juga ada di YouTube ya kayak. Iya. Kalau kakaknya VTuber bukan enggak? Kalau aku cosplayer. Oh, cosplayer. Enggak, ya. Bukan VTuber juga. Iya. Ya, kakaknya cosplayer ya. Iya. Semacam brand ambassador dari area anime kali ya. Iya. Ya, mungkin next-nya gua kali. Selebihnya ada yang mau disampaikan ke penonton enggak sih?
dari mungkin mewakili area anime atau dari kakak pribadi? Buat yang belum tahu, silakan dicek ya. Kita sering banyak post bagus kok, menarik. Sering ada giveaway, informasi anime-anime penting. Di area anime maupun RV-nya. Ya, berita terupdate anime bisa dicek di area anime ya. Jangan lupa dikepoin ya, fanpage-nya ada di Instagram ya? Di Instagram, di Facebook ada? Ada, RV ada. Di Facebook ada, jangan lupa pokoknya ya, dikepoin aja ya. Buat kalian yang pengen tahu info-info soal event mungkin ya, atau soal anime, apa sih anime terbaru, atau waifu musimannya berita lagi hangat ada. Gitu, berita ada. Ya pokoknya ke area anime ya. Sama satu lagi dari kakak pribadi sekarang. Aku mau tahu Instagramnya apa. Oh boleh, ada namanya Nainkos ID. Gimana nulisnya? Nainkos ID, nanti aku kasih postcardnya mau. Oh aku mau, boleh. Yeay, oke kak. Oke guys, jangan lupa di follow juga Instagram kakaknya ya. Juga area anime. Nah, tentang Rey-nya. Rey itu salah satu anime dari Evangelion. Jadi dia itu apa ya, first child dari sebuah organisasi yang namanya NERF ya, NERF, bukan nervous ya. Iya. Ya oke. Nonton animenya seru banget. Asal jangan nonton adegan Asuka. Udah oke. Halo guys, aku sekarang dapat apa ini namanya? Dapat misi dari B Station ya untuk menyelesaikan ini. Tapi jangan lupa ya B Station ya, exposure gratis, jangan lupa di email aja ke gua. Oke, ini syaratnya harus apa? Foto. Ini harus download aplikasinya dulu. Udah punya. Ya, bisa langsung foto terus nanti follow Instagram. Oh, harus follow ya. Nanti upload di story sama. Oke. Berarti nanti di gacanya dari sana, dari story. Ya, ini gacanya di sini tuh bisa spin di story. Oh gitu, yaudah. Alright guys, kita akan foto di sini ya. Jadi guys, gantian guys ya. Nih, foto. Guys, foto. Cepat. Makan guys ya. Ini kita lanjut foto aja. Kita sekarang lanjut lagi guys ke boot-boot yang unik-unik lainnya ya. Ini jangan lupa juga follow teman gue. Halo. Halo apa? Instagramnya. Mochiocha29. Mochiocha29, jangan lupa di follow ya guys ya. Ini besti lama. Udah lama banget gak ketemu. Udah berapa tahun ya? 2019 terakhir tuh. Iya. 3 tahun. Dan bilang di Jogja. Enggak. So tau kamu. Udah itu permasalahan-masalahan. Ya oke, kita lanjut aja. Kak, oh, kalau boleh tahu namanya siapa? Aku, Kak Ada Wong. Nama ininya, apa dirahasiain? Iya, karena aku agen FBI, gak bisa. Oke, tujuan kakak kemarin ngapain kak? Cari teman sih, cuma belum ketemu butnya. Kalau aku jadi teman baru kakak boleh gak? Aku hanya nanya ayang dulu ya. Harus ada konfirmasi dulu ya. Oh no. Oke. By the way kak, ada yang mau disampaikan ke penonton gak kak? Saya kali ini kayak chaos banget. Semoga semuanya stay hydrated. Semuanya minum yang banyak. Jangan kehausan dan tetap semangat. Oke. Terakhir deh kak, aku mau kakak bisa gak impersonate karakter yang di cosplayin? Kalau nggak ada temen nggak bisa ya. It's okay, nggak apa-apa. Instagram kakak apa kak? Gimana? Instagram. Aku nggak punya sosmednya. Oh nggak punya. The real agen FBI ya guys. Agen semuanya serba rahasia, betul-betul. Oke, okay, thank you so much kak ya. Makasih banyak. Semoga bisa jadi teman baru kakaknya.